Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di Masjid Ulul Albab, kampus terpadu Universitas Islam Indonesia ini, untuk menghadiri majelis ilmu, mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang benar sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan mempelajari bait-bait syair yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang disebut sebagai Al-Lamiyah. Al-Lamiyah. Kenapa disebut Al-Lamiyah? Karena bait syair ini akhirannya semuanya berakhirkan dengan huruf lam. Silakan antum lihat materi yang ada di depan antum, lihat bait-bait syairnya. Akhir dari bait syairnya semuanya akhirannya apa? Lam. Makanya disebut sebagai Al-Lamiyah. Ada yang belum dapat materi? Kalau yang belum dapat silakan ambil di panitia. Biar lebih bisa mengikuti dars dengan baik. Di dalam bait syair ini atau nazam lamiyah ini ada 16 bait syair. Ada 16 bait syair di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengumpulkan permasalahan-permasalahan penting dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ada 12 permasalahan penting yang beliau angkat dalam bait-bait syair di lamiyah ini. Yang pertama, ini agar antum memiliki gambaran secara global. Yang pertama yaitu akidah Ahlus Sunnah tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Akidah Ahlus Sunnah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, akidah Ahlus Sunnah tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau akidah tentang sahabat itu terdapat pada bait syair yang ketiga dan keempat. Ya, adapun bait syair yang pertama dan kedua itu mukadimah dari beliau. Ya. Tadi yang pertama apa? Akidah Ahlussunnah tentang sahabat. Ini pada bait syair yang ketiga dan keempat. Kemudian yang kedua tentang kerabat dan keluarga Nabi. Ini dituliskan oleh beliau di bait syair yang ketiga. Yang ketiga, akidah Ahlussunnah tentang tawassul.
Ini di bait yang ketiga. Kemudian yang keempat, akidah ahlu sunnah tentang Al-Quran. Akidah ahlu sunnah tentang Al-Quran. Ini pada bait yang kelima dan kesembilan. Bait yang kelima dan kesembilan. Kemudian yang kelima, akidah ahlu sunnah tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah ahlu sunnah tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tiga bait syair, yakni bait ke-6, ke-7, ke-8. Kemudian yang ke-6, akidah ahlu sunnah tentang ru'yatullah. Tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat pada bait syair yang ke-10. Kemudian yang ke-7 tentang turunnya Allah ke langit dunia. Tentang turunnya Allah ke langit dunia. Ini juga di bait yang ke-10. Yang ke-8, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang mizan, timbangan amal. Ini pada bait yang ke-11. Kemudian yang ke-9, akidah al-sunnah tentang al-haud, yaitu telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat pada bait yang ke-11. Kemudian yang ke-10 tentang sirat, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka. Ini pada bait yang ke-12. Kemudian yang ke-11 tentang surga dan neraka. Pada bait yang ke-13. Dan yang terakhir tentang fitnah dan adab kubur. Fitnah dan adab kubur. Ini ditempatkan oleh beliau di bait yang ke-14. Adapun bait yang ke-15 dan ke-16. Itu adalah penutup, kesimpulan dan penutup dari beliau. Ini gambaran materi-materi atau prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Lamiyah ini. Memang belum seluruhnya, karena memang cuma 16 bait syair. Gak mungkin seorang menulis seluruh permasalahan akidah hanya dalam 16 bait syair. Tapi apa yang beliau sampaikan ini adalah pokok-pokok prinsip akidah Ahlussunnah yang banyak diselisihi oleh ahlul bidah, oleh golongan-golongan yang menyimpang. Masalah sahabat, masalah Al-Quran, masalah sirat, masalah al-mizan. Ini banyak orang-orang yang menyelisih akidah Ahlussunnah sehingga beliau mengumpulkan perkara-perkara penting ini dalam bait-bait syair di Lamiyah ini. Baiklah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita bacakan atau kita masuk ke dalam bait syair, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nama beliau adalah Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah. Sebenarnya panjang sekali di sini, tapi kita cukupkan berapa kakeknya saja. Nama beliau Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibn Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Pakai ha, Al-Harrani Ad-Dimashqi. Al-Mulaqab bi Taqiyuddin Syekhul Islam, yang dijuluki sebagai Taqiyuddin dan Syekhul Islam. Ini nama lengkap beliau, tapi beliau dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah, Taimiyah itu sebuah nama yang menjadi julukan bagi keluarga beliau. Jadi bukan hanya beliau yang dijuluki Ibnu Taimiyah sesungguhnya. Ada kakek beliau yang bernama Abdul Barakat, ya, itu juga dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Jadi ada dua Ibnu Taimiyah. Ada Abdul Barakat Ibnu Taimiyah, ada Abdul Abbas. Abdul Abbas itu cucunya. Yang sekarang risalahnya sedang kita
Baca. Nah, kenapa disebut sebagai Ibnu Taimiyah? Karena di antara nenek-neneknya Syekhul Islam itu ada yang namanya Taimiyah. Dan dia adalah seorang wanita yang dikenal oleh kaum muslimin sebagai seorang wanita yang suka memberikan mau'idhah, nasihat-nasihat kepada kaum muslimin. Sehingga masyhurlah keluarga beliau dengan keluarga Ibnu Taimiyah. Ya, anaknya Taimiyah diambil dari nama salah seorang nenek beliau yang gemar memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Beliau rahimahullahu taala dilahirkan pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Berarti sekitar abad 12 Masehi. Ya, abad 12 Masehi. Beliau dilahirkan di Harran. Makanya tadi Al-Harrani. Harran itu adalah sebuah kota yang berada di negeri Syam. Sekarang di Suriah. Kemudian kenapa kok beliau juga nisbahnya kepada Dimashq, kepada kota Damaskus? Ada ceritanya, ketika beliau masih kecil, kampung halaman beliau Harran itu diserang oleh pasukan Tatar, pasukan Mongol. Ya. Bukan, setelahnya Genghis Khan, Kubilai Khan atau Hulagu, zamannya Hulagu beliau. Masih di bawahnya Genghis Khan. Akhirnya beliau sekeluarga mengungsi ke kota Damaskus yang lebih aman. Makanya nama beliau Abdul Abbas, ya, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Ad-Dimashq itu nisbah, Ad-Dimashq itu nisbah kepada kota Damaskus. Ya. Beliau rahimahullahu taala setelah pindah ke kota Damaskus, beliau menuntut ilmu dari sekian banyak guru. Disebutkan dalam biografi beliau ada 200 orang guru tempat beliau mengambil ilmu dari kecilnya. Ya. Makanya kalau antum mendengar ada sebagian orang yang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu cerdas tapi enggak punya guru sehingga pemikirannya menyimpang, maka ini adalah tuduhan yang tidak benar kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beberapa hari yang lalu saya lihat satu page, ya, Suara Al-Azhar. Suara Al-Azhar menyebutkan di sana Syekhul Islam itu cerdas tapi tidak punya guru. Ini orang kurang baca atau bagaimana? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 200 orang gurunya. Antum punya guru berapa orang dari SD sampai sekarang? Beliau punya 200 orang guru. Dan di antaranya ada ulama-ulama besar. Ya. Jangankan guru di luar, di keluarga beliau sendiri, bapak beliau, kakek beliau adalah para ulama. 200 orang guru beliau. Kita sebutkan beberapa guru beliau. Di antara guru beliau rahimahullah adalah Syekh Zainuddin Ahmad Ibn Abdid Daim Al-Maqdisi. Syekh Zainuddin Ahmad bin Abdid Daim Al-Maqdisi. Demikian juga Syekh Al-Majid bin Asakir. Al-Majid Ibn Asakir. Demikian juga termasuk guru dari Syekhul Islam adalah Al-Imam Yahya As-Sayrafi. As-Sayrafi, pakai sad. As-Sayrafi. As-Sayrafi. Kemudian di antara masyayikh beliau Ahmad bin Abil Khair. Dan di antara masyayikh beliau Al-Qasim Al-Irbili. Al-Irbili. Ini di antara masyayikhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, dan masih banyak yang lain. Ini kita sebutkan nama-nama besarnya saja. Ya. Ketika seorang belajar dari ulama, sekian banyak ulama, 200 tentunya, kalau dia belajar sungguh-sungguh benar-benar belajar, bukan hanya jiping seperti zaman sekarang ya. Ini juga ini masukan ini bagi ikhwan wal akhwat, kualitas pengajian kita itu menurun sekali dari zaman dahulu. Kalau zaman dahulu ya seperti inilah, alhamdulillah. Masing-masing peserta bawa kitab, dengarkan ustadznya bicara, mencatat faedah-faedah. Tapi sekarang kebanyakan, Allahu a'lam, yang kami lihat di banyak pengajian, orang hanya hadir saja, tidak mencatat, cuma mendengar.
Nah, berapa persen yang akan dia bawa setelah pengajian selesai? Catatan, nggak ada. Kita semua ini bukan Imam Syafi'i, Imam Bukhari yang ketika duduk langsung kemudian menyerap semuanya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Sebagian memarfukkan hadis ini, sebagian mengatakan bahwa itu hanya ungkapan sebagian salaf. Tapi ini intinya, qayyidul ilma bil kitabah. Tulislah ilmu. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentunya beliau belajar dengan sungguh-sungguh sehingga memiliki ilmu yang sangat luas. Dari usianya yang masih kecil, beliau sudah sibuk dengan ilmu. Wa kana dzakiyan, dahulu beliau dikenal dengan kecerdasannya. Ya. Disebutkan oleh para ulama setelah beliau, tidaklah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berbicara dalam sebuah permasalahan melainkan seolah-olah beliau hanya ahli di bidang itu saja. Misalnya, ketika beliau berbicara tentang masalah tafsir, orang-orang akan mengira bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu keahliannya hanya tafsir. Kenapa? Karena saking mendalamnya pengetahuan beliau dalam permasalahan tafsir. Demikian juga ketika beliau berbicara tentang masalah fikih, ya beliau seolah-olah hanya mengetahui masalah fikih saja. Saking mendalamnya pemahaman beliau tentang permasalahan fikih. Disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas, Al-Faitu Syekhul Islam Mimman Adroka Minal Ulum Hafzan. Aku mendapati Syekhul Islam adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Wa kada yastaw'ab as-sunan wal athar hifzan. Dan hampir-hampir semua hadis dan semua athar itu benar-benar dihafalkan oleh beliau. In takallama fit tafsir fahuwa hamilu riwayatih. Kalau beliau berbicara dalam bidang tafsir, seolah-olah beliau hanya mendalami masalah tafsir saja. Saking mendalamnya pemahaman beliau dalam masalah tafsir. Aw afta fil fiqhi fahuwa mudriku ghayatihi. Ketika beliau berfatwa dalam masalah fikih, beliau berada di puncaknya. Aw dzakiru bil hadis fahuwa sahibu ilmihi wa dzu riwayatihi. Ketika berbicara dalam permasalahan hadis, seolah-olah beliaulah yang memiliki semua ilmu hadis tersebut, wa dzu riwayatihi. Seolah-olah beliaulah yang punya riwayat tadi. Saking taunya apa makna hadis tersebut, bagaimana sanadnya dan sebagainya yang berhubungan dengan hadis tersebut, saking mendalamnya pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Au hadir bin nihali wal milal. Demikian juga beliau paling ahli dalam permasalahan aliran-aliran dalam Islam. Lam yura ausa'u min nikhlatihi fi dhalika wala arfa' min dirayatihi. Tidak ada yang lebih luas ilmunya di masa itu daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan hanya contoh keteladanan di bidang ilmu saja, tapi beliau adalah figur yang menjadi teladan di bidang-bidang lainnya. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi ini salah seorang murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini juga sudah cukup sebenarnya untuk menunjukkan kebesaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa beliau bukan orang sembarangan. Muridnya saja Al-Imam Adz-Dzahabi. Disebutkan oleh para ulama di antara murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, insyaallah antum pernah dengar nama-nama beliau. Yang pertama Al-Imam Adz-Dzahabi. Penulis kitab Syiar Alamin Nubala, termasuk kitab yang mengumpulkan biografi para ulama, ya, sekian puluh jilid. Itu Imam Dzahabi, murid beliau. Kemudian di antara murid beliau juga adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Ini program kita ini disponsori oleh Ma'had Ibnu Katsir. Tahukah antum siapa Ibnu Katsir? Jangan-jangan jadi santri Ma'had Ibnu Katsir tapi enggak kenal Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memiliki karya yang sangat banyak. Di antaranya kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga yang paling terkenal dan dipergunakan oleh hampir semua kaum muslimin adalah tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, yang aslinya berjudul Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di antara murid beliau juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ibnul Qayyim
Ya, cara membacanya ada dua. Ibnul Qayyim ini kalau nggak pakai Al-Jauziyah. Tapi kalau pakai Al-Jauziyah, Ibnu Qayyimil Jauziyah. Al-nya pada Al-Jauziyahnya. Jadi kalau nggak pakai Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. Ya. Kalau pakai Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ini diantara murid-murid beliau. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, huwa fi zamanihi faridu asrihi. Di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah satu-satunya orang yang seperti beliau. Hanya ada satu yang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ilman wa zuhdan wa syaja'atan wa sakha'an wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Beliau adalah contoh keteladanan dari bidang ilmu. Demikian juga kezuhudan, demikian juga keberanian, demikian juga dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wa kathrat tasanif, demikian juga dari sisi banyaknya tulisan beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki risalah yang sangat banyak. Ya. Wa kana rahimahullah saifan maslulan 'alal mukhalifin. Dan dahulu beliau itu bagaikan pedang terhunus bagi orang-orang yang menyimpang. Karena beliau tidak diam dari penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya Syekhul Islam itu banyak tidak disukai oleh orang-orang yang memiliki pemahaman menyimpang. Karena beliau paling vokal. Kalau ada penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin, beliau angkat suara meluruskan apa yang telah menyimpang di tengah-tengah umat. Makanya banyak yang tidak suka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Termasuk di negeri kita. Banyak orang tidak suka dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal sebagai informasi antum saja, Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa itu rujukannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini bukan omong kosong. Antum bisa Google, cari fatwa MUI. Masalah zakat, masalah perniagaan. Ada nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan yang terakhir, ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika diangkat menjadi guru besar ekonomi syariah kalau saya tidak salah, ya, beliau itu pidato pengukuhannya nukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inilah era informasi, kita bisa akses jadinya kan. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau bukan orang sembarangan. Maka orang-orang yang mengatakan beliau sesat, beliau menyimpang, nggak punya guru dan lain sebagainya, ya, maka perkataan seperti ini tidak perlu dianggap. Karena kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mengakui keilmuan di beliau rahimahullahu ta'ala. Ini kelebihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa beliau adalah saifan maslulan 'alal mukhalifin. Beliau adalah pedang yang terhunus bagi orang-orang yang memiliki penyimpangan. Ini terjemah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan masuk ke dalam bait syair yang pertama. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Atau sebelumnya, sebelum kita masuk kepada bait syair, ada yang perlu diperhatikan bahwa sesungguhnya para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan bait lamiah ini. Apakah benar ditulis Syekhul Islam atau tidak? Jadi penisbahan bait syair lamiah ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini diperselisihkan. Ya. Di antara yang menetapkan bahwa bait-bait syair ini adalah bait-bait syair yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah Al-Alusi dalam Jala'ul Ainain fi Muhakamatil Ahmadain. Ketika beliau menyebutkan akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka beliau sampaikan bait-bait syair ini. Menunjukkan bahwa bait-bait syair ini merupakan akidahnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau membuat bantahan kepada kaum Asy'ariyah dalam Majmu'ul Fatawa, beliau menyertakan sebuah penggalan bait syair, kubhan lima nabadal qur'ana wara'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Kejelekan bagi orang yang membuang Al-Qur'an di belakang mereka, apabila mereka berdalilkan mereka mengatakan qala al-akhtalu. Ini ada di bait syair. Ini menunjukkan keautentikan, ini pendapat ulama yang mengatakan bahwa benar bait syair ini berasal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.
Sebagian ulama lagi ya meragukan penisbatan lam ya ini kepada Ibnu Taimiyah. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam syarah As-Safariniyah, demikian juga Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, beliau termasuk yang meragukan penisbatan lamiyah ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akan tetapi wallahu a'lam, terlepas dari benar atau tidaknya penisbatan lamiyah ini kepada Syekhul Islam, tapi dia masyhur, dikenal oleh kaum muslimin penisbatannya kepada Syekhul Islam, dan prinsip-prinsip akidah yang tercantum dalam bait-bait syair ini sesuai dengan apa yang dipahami dan diyakini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Makanya sebagai bentuk adil, sebagian orang mengatakan bukan lamiyah Ibnu Taimiyah, tapi apa? Lamiyah tunsab ya, au al-mansubah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, lamiyah yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tidak menjazam, tidak memastikan bahwa bait-bait syair ini benar-benar diambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akan tapi sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa bait-bait syair ini sesuai dengan apa yang menjadi akidah beliau, yang ditulis oleh beliau dalam kitab-kitab beliau. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bait syair yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala, ya sa'ili an madhhabi wa akidati, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Kata beliau rahimahullah, wahai orang yang bertanya tentang madhab dan akidahku, hidayah itu dianugerahkan kepada orang yang memintanya. Ini pembukaan beliau. Disebutkan oleh para ulama bahwa mandhumah ini termasuk jawaban beliau ketika ditanya tentang akidah yang benar. Dan bukan kali ini saja beliau membuat satu tulisan sebagai jawaban atas orang-orang yang bertanya tentang akidah yang benar. Di antara risalah yang beliau tulis juga ada yang berjudul Akidah Al-Wasitiyah. Akidah Al-Wasitiyah. Ya, kitab akidah ringkas cetakan yang sekarang bisa masuk ke dalam saku. Nah, di situ beliau jelaskan juga pokok-pokok prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana beliau membuat akidah Al-Wasitiyah itu mulai dari pertanyaan. Ada seorang hakim dari negeri Al-Wasit sengaja mendatangi beliau, meminta beliau menulis sebuah risalah yang menunjukkan akidah yang benar, yang nanti dia bawa kembali ke kampung halamannya untuk diajarkan kepada manusia. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah duduk pasca sholat duhur sampai menjelang asar menulis kitab. Jadilah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Sampai sekarang masih dipakai para ulama untuk mengajarkan akidah yang benar kepada kaum muslimin. Isinya hanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Luar biasa. Beliau menulis dari hafalannya. Lihat. Dari waktu duhur sampai waktu asar jadi satu risalah. Ya. Kalau kita bikin jurnal, ya, dosen ngasih waktu sekarang satu minggu belum selesai. Satu minggu belum selesai. Beliau sekali duduk, langsung set, nulis kitab, jadi satu kitab. Dan Masya Allah, kitabnya berbarokah. Sampai sekarang masih dipakai oleh kaum muslimin untuk mempelajari akidah yang benar. Nah, di sini beliau rahimahullah, kelihatan, ya sa'ili an madhhabi, wahai orang yang bertanya. Artinya ada orang yang bertanya kepada beliau tentang madhab dan akidah beliau. Ya. Akidah itu artinya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Sebagai faedah disebutkan oleh sebagian ulama bahwa yang pertama kali menggunakan kata akidah itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Namun ada yang lebih dahulu dari beliau, di antaranya Al-Imam At-Tahawi yang menulis kitab Akidah At-Tahawiyah. Demikian juga Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni yang menulis kitab Akidah Salaf Ashabil Hadis. Akidah Salaf Ashabil Hadis. Ini dua orang ini yang pertama-tama kali memulai dengan menggunakan istilah akidah.
Kemudian kata beliau di sini, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Hidayah itu akan dianugerahkan kepada orang yang memintanya. Nah, dari sini bisa kita dapati sebuah kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan hidayah kepada orang yang mencari, meminta hidayah tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, namanya hadis qudsi, itu diriwayatkan dari Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk ke dalam Al-Qur'an. Tidak termasuk ke dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, setiap kalian itu sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahiduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan beri hidayah tersebut kepada kalian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah, mencari hidayah. Makanya seseorang tidak bisa kemudian dia beralasan, saya belum diberi hidayah. Apakah dia sudah berusaha mencari hidayah tersebut? Apakah dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu diperhatikan oleh seseorang. Kalau dia ingin mendapatkan hidayah, harus berusaha. Harus dia cari dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Dan perlu kita ketahui bahwa hidayah, kalau kita melihat kata hidayah dalam Al-Quran, hidayah itu ada dua. Yang pertama disebut sebagai hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad wal bayan artinya penjelasan yang diberikan seseorang kepada orang lain, menjelaskan kebenaran kepada orang lain. Dan ini bisa kita berikan, kita bisa memberikan hidayah jenis yang pertama ini. Misalnya seseorang mengajarkan temannya tentang kewajiban sholat. Ayo sholat, ya. Kita sholat. Sholat itu kewajiban yang Allah wajibkan. Atau seorang akhwat, ya, mengajak temannya untuk mengenakan jilbab yang syar'i. Ini kita sedang memberikan hidayah. Tapi namanya hidayatul irsyad wal bayan, yang berupa penjelasan. Masalah dia diikuti atau tidak, ini nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Kita hanya memberikan keterangan dan penjelasan. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Asy-Syura ayat ke-52, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau telah menunjukkan, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Beliau alaihi salatu wasallam telah mengajarkan kepada umat manusia, ini loh jalan yang lurus. Beliau telah jelaskan itu semua. Bukan artinya beliau yang membawa umat tersebut, tidak. Beliau menjelaskan. Nah, baru hidayah yang kedua yang disebut sebagai hidayatul taufik wal ilham. Orang mengikuti kebenaran itu tergantung pada hidayah ini. Dan hidayah ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayatul irsyad, kita bisa memberikan kepada orang lain karena dia sifatnya hanya pengajaran, penjelasan, bisa kita lakukan. Tapi apakah dia akan mengikuti kebenaran yang kita jelaskan? Ini kembalinya kepada Allah. Allah lah yang berhak untuk memberikan hidayah. Jenis hidayah ini disebut sebagai hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq. Bahkan Nabi SAW ini tidak bisa memberikan hidayah yang kedua. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang engkau cintai. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Ayat ini dalam surat Al-Qasas ayat 56 ini turun tentang pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini beliau sudah ditolong oleh pamannya
dalam perjuangan dakwah, tapi pamannya menolak untuk masuk ke dalam Islam. Di akhir hidupnya diajak oleh Nabi SAW untuk masuk Islam, tapi enggak bisa. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt. Engkau tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang engkau cintai. Maksudnya adalah hidayah taufik. Karena itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min babil faedah, sebagai faedah tambahan, apa yang bisa dilakukan oleh seseorang agar dia senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting bagi kita. Karena tidak ada yang menjamin kita bisa selamat, dapat petunjuk terus sampai akhir kehidupan kita. Dibutuhkan adanya keistiqomahan, dibutuhkan agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayahnya. Kalau kita melihat dalil-dalil dari Al-Qur'an, kita dapati ada beberapa cara untuk mendapatkan hidayah selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qiraatul Qur'an wa tadabburuhu wal amalu bihi wa fahmu ma'ani. Yaitu dengan membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, memahami makna-maknanya dan mengamalkannya. Mempelajari Al-Qur'an, ya, mentadabburi Al-Qur'an, memahami makna-maknanya dan mengamalkannya. Jadi hidayah itu tergantung dengan keterikatan seseorang kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itulah sumber petunjuk. Ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hidayah Allah itu sangat tergantung dengan keterikatan seseorang kepada Al-Qur'an. Kalau dia belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, dia amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikannya hidayah. Makanya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman Ibni Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keterikatan dia. Kalau dia enggak mempelajari Al-Qur'an, dia mengajarkannya. Ini sebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mujahadatun nafs ala ta'ah. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan. Tidak setengah-setengah, tidak bermalas-malasan, tapi dia bersungguh-sungguh. Ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah dengan kesungguh-sungguhan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berikan kepadanya hidayah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan dia hidayah. Ya, kami akan berikan hidayah, petunjuk menuju jalan kami. Innallaha ma'al muhsinin. Innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi perlu kesungguh-sungguhan dalam melakukan amalan saleh, dalam ibadah kita, dalam melaksanakan salat, ya. Demikian juga dalam menuntut ilmu, semua amalan kebaikan hendaknya kita lakukan dengan kesungguh-sungguhan. Maka ini adalah sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara sebab hidayah adalah al-qira'ah fi siyaril anbiya was-salihin wa ta'assi bihim. Yaitu dengan membaca perjalanan hidup para nabi dan orang-orang saleh. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab seseorang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari bagaimana para nabi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesabaran mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan keimanan pada dirinya. Dan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dalam surat Yusuf ayat ke-111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab
ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsila kull shay'in wa hudaw wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka, ini kisah para nabi dan orang-orang saleh, ibratun, pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka ana hadithan yuftara, kisah mereka itu bukan kisah yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi merupakan pembenaran terhadap kitab-kitab terdahulu. Wa tafsila kulla syai, dan juga perincian atas segala sesuatu. Wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, baca perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baca perjalanan dakwahnya para nabi, baca perjalanannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka ini akan menjadi sebab hidayah. Yang keempat, taatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli saghiratin wa kabirah wal amalu bi sunnatihi. Yang keempat yaitu taat kepada Nabi dalam perkara yang kecil apalagi yang besar, wal amalu bi sunnatihi, dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ya. Salah satu syarat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah adalah ketika seseorang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasul illa al-balagul mubin. Apabila kalian taat kepadanya, yakni taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahdadu, kalian akan diberi petunjuk, kalian akan diberi hidayah. Wa ma 'ala rasul illa al-balagul mubin, dan tidaklah rasul itu melainkan hanya penyampai penjelasan. Ya, balagul mubin, yang menyampaikan. Ya. Ini tugas rasul. Adapun hidayah itu akan kita dapatkan kalau kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah taat kepada Rasul ini juga termasuk syarat seseorang masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kila man ya'ba ya Rasulullah, kemudian dikatakan kepada beliau, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang enggan untuk taat kepadaku, dia pun enggan untuk masuk ke dalam surga. Inilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan tentang bait yang pertama. Atau sebelumnya kata beliau di sini, ya, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Ya. Di sini beliau menjawab pertanyaan seseorang tentang akidah beliau. Lalu beliau jelaskan. Ya, bait-bait syair setelahnya beliau jelaskan tentang akidah beliau. Ini menunjukkan bahwa akidah yang benar itu tidak perlu disembunyikan. Seseorang menjelaskan ketika dia yakin dengan sebuah akidah yang dianggap benar, maka tidak ada yang perlu disembunyikan. Sampaikan apa yang dia pegang, ya, sampaikan bahwa apa yang dia pegang ini landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai masalah. Ya. Berbeda dengan ahlul ahwa, orang-orang yang menyimpan kesesatan dan penyimpangan. Terkadang mereka ketika ditanya apa akidahnya, mereka tidak jelaskan. Mereka sembunyikan. Oh, kita sama aja kok sama kayak muslimin. Padahal mereka memiliki akidah yang berbeda. Contohnya orang-orang Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah Rafidah mereka punya prinsip namanya takiyah, yaitu menutupi kesesatan mereka. Ya. Tanpa akidah mereka seolah sama dengan Al-Sunnah, tapi berbeda sekali, ekstrim sekali perbedaannya. Contohnya seperti apa? Prinsip menghormati para sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah itu menganggap para sahabat semuanya adalah udul, orang-orang yang adil dan masuk ke dalam surga. Mereka berpemahaman sebaliknya. Ya, sebagian besar para sahabat telah kafir seperti dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini terkadang mereka sembunyikan.
Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka yakin dengan kebenaran akidah yang mereka yakini, yang mereka pegang, maka mereka jabarkan kepada umat. Banyak kita lihat kitab-kitab para ulama yang ditulis tentang akidah itu tersebar luas, karena tidak ada yang perlu ditutupi. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah pada bait yang kedua, isma' kalama muhakkikin fi qawlihi la yanthani anhu wala yatabaddalu. Dengarlah ucapan yang benar dari perkataan seorang muhakkik, artinya seorang yang mendalam pengetahuannya. La yanthani anhu wala yatabaddalu, yang tidak berubah dan berganti-ganti. Yang tidak berubah dan berganti-ganti. Nah, beliau menyuruh orang yang bertanya tadi untuk menyimak. Ya, kamu sudah bertanya, sekarang simak bagaimana akidah saya. Ya. Yang kata beliau, kalama muhakkikin. Ya. Akidah ini disampaikan oleh seorang yang mendalam pengetahuannya, seorang muhakkik. Nah, ini mungkin timbul pertanyaan di benak kita. Kenapa beliau seolah-olah memuji diri sendiri? Ya. Bukankah sombong itu tidak boleh? Sombong itu apa, salah satu apa sifatnya iblis laknatullah alaih. Tapi mengapa di sini beliau mengatakan kalamu hakikin, dengarlah ucapan orang yang mendalam pengetahuannya? Maka dari sini ya ikhwan, diperbolehkan seseorang memuji diri sendiri apabila ada kemaslahatan di sana, boleh dia angkat dirinya. Kalau ada kemaslahatan, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk takabur. Laisa takabburan wala tafakhuran, bukan untuk membesar-besarkan diri dan menyombong-nyombongkan diri, tapi karena ada maslahat di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengatakan, ana sayyidu wali Adam wala fakhur. Ya. Aku adalah penghulunya anak Adam, dan bukan satu hal yang perlu dibangga-banggakan, kata beliau. Tapi beliau mengatakan bahwa beliau adalah penghulunya anak apa? Anak Adam. Sehingga seseorang apabila ada hajah di sana, ya, dia boleh menunjukkan apa? Menunjukkan kebesaran dirinya. Dan para sahabat ketika Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika berdialog dengan orang-orang Khawarij, beliau tunjukkan bahwa beliau adalah seorang sahabat yang duduk bermajlis dengan Rasulullah SAW. Sementara di antara para khawarij, orang-orang yang berpemahaman khawarij, tidak ada para sahabat, tidak ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa beliau lebih utama daripada mereka. Dan ini biasa dilakukan kalau ada hajah. Maka yang membedakan itu adalah apa yang ada di hati, niatnya. Kalau niatnya untuk menyombongkan diri, maka ini tidak boleh, haram hukumnya seorang menyombongkan dirinya. Tapi kalau di sana ada maslahat, dia tidaklah mengemukakan, yang menampakkan keutamaan-keutamaan yang ada pada dirinya, melainkan karena suatu maslahat, maka yang demikian diperbolehkan. Kemudian faedah yang kedua dari bait syair ini, bahwa hendaknya akidah itu diambil dari orang-orang yang lurus, yang mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tidak sembarangan mengambil akidah, tapi akidah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan disampaikan oleh orang-orang yang lurus juga akidahnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun." Dalam surat Al-A'raf ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian oleh Rabb kalian dan janganlah kalian mengikuti yang selainnya, menjadikan yang selainnya sebagai penolong. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit dari kalian yang mau mengingatnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samiun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dahulukan
di hadapan Allah dan Rasulnya. Artinya jalankan kalian mengedepankan pembicaraan seseorang di hadapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau ada perselisihan terjadi, apalagi dalam permasalahan akidah, maka kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau misalnya ada perdebatan antara aliran A, aliran B, masing-masing mengklaim di atas kebenaran, kembalikan saja kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Mana yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang tidak sesuai. Ini kaidahnya. Bahkan bukan hanya dalam permasalahan akidah, dalam segala permasalahan, perbedaan, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Kitabullah, kembalikan kepada Rasulnya, yaitu kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah prinsip akidah yang benar. Jangan hanya kita mengambil seseorang karena dia punya nama besar, tapi akidahnya ternyata berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita tetap saja mengambil pendapat orang tersebut. Para ulama menasihati kita, kalau ada ucapan siapapun itu, mau dia seorang alim, seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama besar, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh bagi kita untuk mengambilnya. Apa ada ustaz ucapan seorang alim bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Bisa jadi. Karena seseorang itu kan kemampuannya terbatas. Dia nggak tahu ada dalil misalnya. Nggak semua orang itu paham semua dalil yang ada. Mungkin yang dia pahami baru separuhnya. Ada ulama lain yang melengkapi. Ternyata apa yang dia pahami keliru. Maka wajib bagi kita untuk kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada satu ucapan dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang ini perlu kita catat. Kullun yu'khadu min kalamihi wa yurad. Ketika itu beliau rahimahullah Imam Malik berada di hadapan kuburan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kullun yu'khadu min kalamihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua itu bisa diambil ucapannya dan juga bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini, sambil beliau menunjuk kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini prinsip akidah kita. Ya, mengambil akidah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian juga yang menyampaikan pun harus orang-orang yang lurus, yang tidak dikenal memiliki penyimpangan. Jangan sembarangan belajar agama, ngambil agama dari sembarang orang. Wah, ini kayaknya bahasa penyampaiannya bagus, orasinya bagus. Ya. Atau sebagian lagi senang sama seorang ustaz bukan karena materi yang disampaikan itu benar, tapi karena ustaznya lucu. Kenapa kamu senang sama ustaz itu? Lucu he. Kalau hadir di majelis beliau, senang kita ketawa, sebentar ketawa. Ustaznya pintar memainkan kata-kata sehingga orang senang dengan majelisnya. Bukan itu landasan kita mengambil agama, tapi lihat akidahnya seperti apa, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, atau memiliki akidah yang menyimpang. Satu pesan dari Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khudu dinakum. Kata Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, artinya apa? Harus selektif dalam memilih guru, apalagi permasalahannya permasalahan akidah, di mana seseorang itu surga dan nerakanya tergantung dari akidahnya. Kalau akidahnya benar, insya Allah dia masuk surga. Kalau akidahnya menyimpang, terancam dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa hendaknya seorang itu meminta kekokohan dalam akidah. Meminta kekokohan dalam akidah. Ya. Kata beliau, la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Akidah itu tidak berubah-ubah dan berganti-ganti. Ya. Akidah ini bukan bunglon ya, kita bukan bunglon yang
menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau dia hinggap di tempat yang berwarna hijau, dia jadi hijau. Kalau dia tempat apa hinggap di dahan yang berwarna coklat, dia jadi coklat. Nah, seperti itu dalam beragama. Ya, akidah yang dipegang oleh seorang muslim itu hendaknya akidah yang kokoh. Enggak ragu dia. Makanya kalau ada orang yang suka ngejek kita dengan ucapan kokohyun, ya, orang-orang yang kokoh, wah itu mereka itu kokohyun. Harusnya kita senang. Alhamdulillah, berarti kita kokoh dalam memegang akidah kita. Ya, sering orang itu memang paling jago bikin-bikin apa istilah-istilah kokohyun. Ya nggak apa-apa. Kita dibilang kokohyun malah seneng. Berarti apa? Akidah kita kokoh. Sedangkan mereka kan tergantung keadaan. Ya, musim ramainya pilpres, apa? Seruannya apa? 2019 ganti presiden. Nanti apa lagi ganti lagi. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, seruan mereka apa? Tauhid wassunnah. Enggak berubah-berubah. Tauhid wassunnah. Ya, seperti itu. Makanya seseorang hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kekokohan. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dari hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam lafaz yang lain disebutkan, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, ya palingkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Ya. Ini adalah beberapa faedah dari bait syair ini. Sekarang kita masuk ke dalam bait syair yang ketiga. Silakan dibuka. Qala rahimahullahu taala, hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Bait yang ketiga beliau mengatakan, mencintai para sahabat seluruhnya adalah madhab bagiku. Dan dengan mencintai kerabat beliau, aku bertawassul. Ini ada tiga masalah yang diangkat oleh beliau. Yang pertama, akidah Ahlussunnah tentang para sahabat. Kemudian akidah Ahlussunnah tentang mencintai kerabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentang at-tawassul. Kita bahas yang pertama, hubbus sahabati kullihim li madhhabun. Mencintai para sahabat bagiku adalah sebuah madhab. Artinya termasuk dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah memuliakan dan mencintai para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini akidah yang pertama yang beliau sampaikan, bahwa termasuk akidah Ahlussunnah adalah mencintai bahkan memuliakan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini sebagai bantahan bagi sebagian aliran yang menyimpang, yang justru mereka suka mencela sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bukan hanya mencela saja, mengkafirkan para sahabat. Seperti orang-orang Syiah Rafidah yang mereka meyakini pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para sahabat itu kafir, kecuali hanya 1-2 orang saja di antara para sahabat, atau berapa orang saja dari para sahabat. Adapun mayoritasnya kafir sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ahlussunnah mereka meyakini wajib untuk menghormati, memuliakan dan mencintai para sahabat. Para sahabat, ya, seorang yang disebut sahabi, disebutkan oleh para ulama, kapan seorang itu disebut sebagai sahabi? Disebut sahabi kalau dia man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Yang disebut sebagai seorang sahabi adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia beriman kepada Rasul Alaihissalatu Wassalam dan mati di atas keimanannya. Mereka inilah yang disebut sebagai as-sahabi. Sebagian ulama memberikan definisi sahabat itu man ro'a, barang siapa yang melihat. Maka ini kurang tepat.
Kenapa? Karena ada sahabat yang tidak pernah melihat Rasul. Karena dia buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum yang menjadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, buta. Apakah dia bukan sahabat karena enggak pernah melihat Nabi? Jawabannya enggak. Makanya disebut dengan man laqiya, barang siapa yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dia beriman dan meninggal di atas keimanannya. Maka setiap orang yang mendapati atau masuk ke dalam definisi ini wajib bagi kita untuk memuliakannya. Kenapa? Karena yang pertama Allah ridho kepada mereka. Banyak dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradhu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada." Dzalikal fawzul adzim. Karena Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang pertama masuk Islam baik dari kalangan muhajirin dan juga orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum waradhu'an. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai hanya di situ. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal abadi di dalamnya. Dzalikal fawzul adzim. Yang demikian itu merupakan ya keberuntungan yang besar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para sahabat yang telah berjanji setia kepada Nabi alaihi salatu wasalam dalam baiatul ridwan. Dalam surat Al-Fath ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat. "Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah," ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Fa'alima fi qulubihim, Allah tahu apa yang ada di hati-hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah pun turunkan ketenangan bagi mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah akan anugerahkan kepada mereka kemenangan yang dekat. Ini semua menunjukkan keutamaan para sahabat ridwanullah 'alaihim ajmain. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Imran ibn Husain muttafaqun alaih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya sudah sering kita dengar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang mengikutinya, kemudian yang mengikutinya. Ini menunjukkan keutamaan generasi para sahabat. Maka mengherankan ketika ada orang yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana-mana ya orang yang terbaik itu adalah orang yang dekat dengan Nabi. Orang-orang Yahudi misalnya, mereka akan mengatakan bahwa orang yang terbaik adalah orang-orang yang bersama Nabi Musa alaihi salam. Berjuang bersama Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang Nasara, mereka pun akan menganggap bahwa orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang berjalan bersama Isa alaihissalam. Tapi orang-orang Syiah Rafidah menganggap orang-orang terburuk adalah orang-orang yang berjalan bersama Nabi SAW. Ya. Satu hal yang sangat mengherankan. Maka Ahlussunnah, mereka meyakini orang-orang yang terbaik adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Oleh karena itu sudah menjadi ketetapan dalam akidah mereka memuliakan para salaf. Kita baca keterangan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan ya, "Wa ulama'us salaf minas sabiqin wa man ba'duhum minat tabi'in ahlul khair wal athar wa ahlul fikih wan nadhar." Kata beliau, ulama-ulama salaf
dari kalangan orang-orang terdahulu, yakni orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan para sahabat, wa man ba'duhum min at-tabi'in, demikian juga para tabi'in setelah mereka, ahlul khair, mereka adalah orang-orang yang baik, wal athar, demikian juga orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahlul fiqh, dan orang yang paling faqih. La yuzkaruna illa bil jamil. Prinsip al-sunnah tidaklah menyebutkan tentang mereka ini kecuali dengan hal-hal yang baik. Jadi bukan menjelek-jelekkan mereka sampai melaknat, tidak. Tapi tidaklah generasi awal Islam itu disebutkan melainkan dengan kebaikan. Wa man dzakarahum bisu fahuwa ala ghairi sabil. Maka barang siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan, mereka telah berada pada jalan yang menyimpang. Jadi akidah al-sunnah, ketika mereka mendapati para sahabat, mereka sebutkan dengan kebaikan, bukan menyebutkannya dengan keburukan-keburukan. Kenapa Ustaz, kok enggak boleh? Ada larangan dari Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam melarang kita dari mencela para sahabat. Yang melarang siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau alaihi salatu wasalam, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Falau anna hadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda hadihim wala nasifah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara kalian yang meninfakkan hartanya ya sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, maka itu tidak setara dengan satu cakupan tangan mereka. Jadi para sahabat sedekah dengan satu mud, satu cakupan tangan, kalian bersedekah, sedekah kalian sebesar gunung Uhud. Siapa yang sudah pernah lihat gunung Uhud? Udah Ustaz, di Google. Gunung Uhud besar sekali ya kawan, mengitari kota Madinah. Besar sekali gunungnya. Nah para sahabat, cukup bagi mereka satu mud, ya, itu sudah setara. Atau bahkan apa yang kita infakkan di jalan Allah sebesar gunung Uhud, itu gak setara dengan satu mud mereka. Walan nasifah, demikian juga separuhnya. Satu cakupan tangan gini aja. Ya. Sehingga apa? Tidak boleh mencela para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in. Ya, kalau ada kekurangan pada diri mereka, jasa mereka sudah terlalu besar bagi Islam, bagi dakwah. Ya. Sehingga kalau dalam ilmu fikih itu ada najis masuk ke dalam air dua kullah, ya, itu tidak menajiskan air tersebut kalau sudah dua kullah. Saking banyaknya airnya. Demikian juga para sahabat, kalau ada kekurangan pada diri mereka, maka itu tidak akan mengurangi kebaikan yang ada pada diri para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ini suatu perkara yang sudah ditetapkan dalam akidah al-sunnah, ya, hendaknya menyebutkan para sahabat dengan kebaikan. Maka barang siapa yang menyebut para sahabat dengan keburukan, kata al-imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala, fahuwa ala ghairi sabil, maka jalannya telah menyimpang. Yang sering dijelek-jelekkan oleh sebagian orang itu biasanya Khalifah Utsman bin Affan. Ya enggak? Bahkan dulu waktu kita sekolah, saya masih ingat itu pelajaran kelas 2 SMP. Ya, dikatakan bahwa sahabat Utsman bin Affan itu adalah seorang khalifah yang penuh dengan nepotisme. Itu disebutkan itu dalam buku agama kita, PAI kelas 2 SMP. Saya masih ingat. Ya, luar biasa menuduh sahabat nepotisme. Satu hal yang jelek. Setelah saya banyak membaca, ternyata yang dituduhkan itu nggak benar. Beliau itu keluarga Utsman yang menjadi gubernur-gubernur dalam kekhalifahan beliau, itu yang angkat adalah Umar. Jadi beliau hanya meneruskan apa yang sudah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Yang baru diangkat pun itu sebelumnya adalah kepercayaannya Umar. Umar sudah menaruh kepercayaan kepada orang tersebut. Kebetulan dia keluarganya Utsman. Nah ini pentingnya kita belajar sejarah, ya. Kalau ada sejarah yang negatif tentang para sahabat, kita skeptik dulu. Skeptik artinya apa? Ragu. Ini nggak mungkin kan? Akidah al-sunnah menyebutkan ya sahabat itu penuh dengan kebaikan.
maka diteliti terlebih dahulu. Diteliti terlebih dahulu. Ada satu lagi yang sering ditanamkan di tengah-tengah kita, bahwa hubungan Ali bin Abi Thalib dengan tiga khalifah sebelumnya ini buruk hubungannya. Ya enggak? Seolah-olah mereka ini merebut. Tapi ternyata mereka hubungannya sangat baik. Bahkan ketika Ali menikah, itu para sahabat mendukung pernikahan Ali dengan Fatimah. Ketika tahu bahwa Ali ingin menikahi Fatimah, Abu Bakar dan Umar mendorong Ali bin Abi Thalib untuk segera melamar Fatimah. Tapi ketika itu Ali enggak punya harta. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Punya apa engkau?" "Saya enggak punya apa-apa Rasulullah kecuali baju besi yang dipakai untuk berperang." Nabi kemudian menyuruh menjual baju besi tersebut agar uangnya bisa dipakai untuk menikah. Maka kepada siapa Ali menjual baju besi tersebut? Dijual kepada sahabat Uthman, seorang saudagar. Uthman dikenal punya harta yang banyak. Dijual kepada Uthman. Maka kemudian dijuallah baju besi tersebut. Kalau saya tidak salah harganya 200 dirham. Maka diberikan oleh Umar 200 dirham sebagai hasil penjualan baju besi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Uthman? Dia kembalikan baju besi. Ini hadiah dari saya untuk pernikahanmu. Bagaimana hubungan mereka? Bagus sekali, Masya Allah. Bahkan di antara anak-anaknya Ali itu ada yang namanya Umar. Ya, ada yang namanya Umar. Menunjukkan bahwa tidak ada kebencian sama sekali di antara mereka. Makanya ya ikhwan, kalau kita melihat ada suatu hal yang negatif tentang para ulama, teliti terdahulu. Para sahabat, kita teliti terlebih dahulu. Ya, teliti terlebih dahulu. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri menyebutkan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan, "Wa min usuli ahli sunnah wal jamaah salamu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Termasuk prinsip ahli sunnah, kata beliau, adalah selamatnya hati mereka dan lisan mereka dari para sahabat Nabi. Artinya hati mereka tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian kepada para sahabat Nabi. Demikian juga lisan-lisan mereka tidak mencela para sahabat Nabi SAW, tidak menyebutkan melainkan yang baik-baik saja. Kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan sifatnya orang beriman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, "Rabbana ighfir lana," wahai Rabb kami, ampunilah kami. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri mereka. "Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman," dan juga kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Para sahabat mendahului kita. Mereka adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama menerima dakwah, orang-orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang beriman mendoakan mereka. "Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Tidak hanya sampai di situ, "wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu," dan jangan jadikan dengki di hati kami kepada orang-orang yang beriman, kepada mereka. Ya, "Rabbana innaka ra'ufur rahim," wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lihat, ini karakter orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada pada diri mereka rasa dengki, benci kepada orang-orang yang beriman sebelum mereka, termasuk para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Ini yang menjadi akidah ahlu sunnah. Tidaklah mereka menyebutkan para sahabat Nabi SAW melainkan kebaikan. Tidak menyebutkan atau mengungkap keburukan-keburukan mereka. Kemudian kata beliau, "Wa mawaddatul qurba biha atawassalu," dan dengan mencintai kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aku bertawassul. Maksudnya di sini, ya, seseorang itu bisa bertawassul. Menurut akidah Ahlussunnah, seseorang itu bisa bertawassul, menjadikan sesuatu itu perantara antara dirinya dengan Allah, itu pada tiga hal.
Yang pertama, bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa meminta kepada Allah, kita menyebut nama-nama Allah. Ya. Atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini diperbolehkan. Menjadikan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya sebagai perantara ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Artinya ketika kita berdoa, kita sebutkan nama-nama Allah. Ya. Makanya satu kebiasaan yang baik, kita menggunakan atau menyebutkan nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Contohnya nama Allah Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ketika kita minta ampunan kepada Allah, minta dengan nama Allah ini. Ya Ghaffar, ighfirli. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ini boleh. Ya, bahkan diperintahkan bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan amalan saleh. Bertawasul dengan amalan saleh. Ya, ini banyak contohnya. Di antaranya tiga orang yang terperangkap dalam gua. Maka kemudian masing-masing mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan-amalan saleh yang pernah mereka lakukan. Ini boleh bertawasul dengan amalan saleh. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan orang yang saleh yang masih hidup. Dalam artian kita minta didoakan oleh seorang yang saleh yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Yang masih hidup. Seperti dahulu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika terjadi kekeringan paceklik, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, maka beliau mendatangi Abbas, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta agar Abbas mendoakan atau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Jadi tiga ini yang diperbolehkan bagi kita untuk bertawasul. Nah, salah satu tadi yang kita sebutkan adalah dengan amalan saleh. Salah satu amalan saleh adalah mencintai ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang dikenal di kalangan para ulama dengan ghadirhum dari Zaid ibn Aqam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan, ya, kalian pada ahlul baitku. Artinya beliau memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan ahlul bait beliau dengan baik, dengan penghormatan. Dan ini akidah Ahlussunnah, bahwa kita memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang tidak boleh makan sedekah karena memiliki hubungan kekerabatan. Ya, para ulama berbeda pendapat siapa saja yang termasuk ahlul bait. Mayoritas mereka yang jelas menganggap bahwa yang termasuk ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama anak cucu beliau. Anak cucu beliau. Ini ahlul bait. Kemudian yang kedua, istri-istri beliau, ummahatul mukminin. Ini juga ahlul bait beliau. Kemudian Bani Hashim. Hashim itu kakek buyutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kakek beliau, ayah beliau Abdullah, kakek beliau Abdul Muttalib, kakek buyutnya Bani Hashim. Nah, anak keturunan Hashim ini juga termasuk ahlul bait beliau. Oleh karena itu, kerajaan Jordania itu masih ahlul bait. Raja Jordania sekarang. Ya, makanya nama resmi kerajaan Jordania itu Al-Mamlakatul Arabiyah Urduniyah Al-Hashimiyah. Kerajaan Arab Jordan, ya,
yang merupakan keturunan Bani Hashim. Mereka masih Ahlul Bait Nabi SAW. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang Banu Muttalib. Al-Muttalib itu adiknya Hashim. Jadi ceritanya kenapa kakek Nabi itu namanya Abdul Muttalib, itu diambil dari nama pamannya Abdul Muttalib. Aslinya Syaibah namanya. Jadi dahulu Hashim, ya kita jelaskan asal-muasal nama Abdul Muttalib. Dahulu kakek Rasulullah SAW yang bernama Hashim itu punya anak di kota Yathrib yang berubah menjadi Madinah. Ya, dia pernah melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, kemudian singgah di kota Madinah, lalu menikah dengan wanita Madinah, sehingga lahir seorang anak bernama Syaibah. Kemudian Hashim meninggal dunia. Nggak ada orang di Makkah yang tahu kalau Hashim itu punya anak laki-laki. Kemudian adiknya yang bernama Al-Muttalib, ada yang ngasih tahu bahwa kakaknya punya seorang anak yang ada di kota Yathrib. Akhirnya Hashim pun, Al-Muttalib, berangkat ke Madinah, kemudian diambil ponakannya tersebut, karena ponakannya ini mewarisi kekuasaan bapaknya, dia ambil. Nah, ketika masuk kota Makkah, orang-orang mengira bahwa anak tadi yang bernama Syaibah itu budaknya Al-Muttalib. Maka orang pun memanggilnya dengan apa? Abdul Muttalib. Itu asal-muasalnya. Nama kakek Nabi Abdul Muttalib. Nah, keluarga Al-Muttalib, anak cucunya Muttalib, ini juga Ahlul Bait, termasuk Ahlul Bait. Walaupun ada persisian di sana, tapi Nabi SAW mengatakan, innama banu al-Muttalib wa banu Hashim syai'un wahid. Sesungguhnya Bani al-Muttalib dan juga Banu Hashim adalah satu kesatuan. Jadi dianggap sebagai keluarga Nabi SAW. Jadi Banu Hashim, semua orang yang termasuk jadi anak cucunya Hashim, demikian juga anak cucunya al-Muttalib, itu semua adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya kaum Alawiyun saja yang keturunan Ali. Kebanyakan di kita, di Indonesia, ya itu kan datangnya dari Hadramaut. Mereka adalah kaum Alawiyin, keturunannya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, yang marganya seperti Syihab, apalagi Mil, Syamil, ya, Albar, ya, ini marga-marga yang keturunan kaum Alawiyin. Tapi bukan hanya mereka Ahlul Bait, banyak lagi, ya, banyak lagi dari kalangan Ahlul Bait. Di antaranya keturunan Abbas. Kawan-kawan mengatakan Bawazir. Pernah tahu Bawazir? Bawazir itu keturunannya Abbas radhiyallahu anhu, sehingga masih Ahlul Bait. Kalau masuk ke dalam definisi tadi, ya karena Abbas itu masuk Banu Hashim. Ya. Nah, mereka ini ya dimuliakan karena keturunan Nabi SAW. Tapi ingat, ada koridornya selama mereka berada di atas agama dan ajaran yang benar. Kalau mereka melakukan penyimpangan, maka tidak boleh kita membela, membeli buta. Contohnya sebagian ada yang bertawasul dengan kuburan misalnya, memuliakan kuburan. Bahkan mengajak orang untuk datang ke kuburan, ngalap berkah ke kuburan. Ini jangan ditiru. Bukan berarti dia keturunan Nabi SAW kemudian diikuti secara membabi buta. Tapi pada prinsipnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mencintai karib kerabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, pada bait syair ini sesungguhnya beliau ingin membuat suatu bantahan kepada dua firqah yang menyimpang. Yang pertama adalah orang-orang Rafidah yang mereka membenci para sahabat bahkan mengkafirkannya. Ya, ini bantahan ini terdapat pada bait yang pertama, hubbus sahabati kullihim li madhhabun. Ini bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidah yang membenci para sahabat. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Ya, dan mencintai kerabat Nabi ini aku bertawasul, ini adalah bantahan kepada orang-orang Nawasib. Sana ada aliran Nasibi, ya, jamaknya Nawasib. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan permusuhan kepada keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Ahlussunnah ya berada di tengah-tengah, yang mereka tidak seperti orang-orang Rafidah yang gulu dalam memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mencela para sahabat. Tidak juga seperti orang-orang Nawasib yang mencela keluarga Nabi, yang membenci keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullahu taala, yang keempat. Walikullihim qadrun ala wa fadailu. Kita mulai pegel ya. Masih setengah jam lagi break-nya.
Selesaikan dulu. Walikullihim qadrun ala wa fadailu, lakinnama siddiqu minhum afdalu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, seluruh sahabat itu memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan-keutamaan. Qadrun ala wa fadailu. Lakinnama siddiqu minhum afdalu. Akan tetapi di antara mereka yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat semuanya memiliki kemuliaan. Tapi kemuliaan mereka satu sama lain itu tidak sama. Ada di antara para sahabat yang lebih mulia daripada sahabat lainnya. Disebutkan oleh para ulama di antara tingkatan-tingkatan mereka, ya, yang paling mulia adalah para khulafa'ur rasyidin, para sahabat yang menjadi khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ya, tambahan ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah, kemudian Talha bin Ubaidillah, sampai 10. Ada 10 sahabat ya yang masuk ke dalam surga, termasuk 4 khulafa ar-rasyidin. Kemudian orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Tadi dalilnya sudah kita sebutkan, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anshar. Kemudian di antara mereka Ahlul Badr, para sahabat yang mengikuti perang Badar. Makanya antum nanti kalau membaca sirah ya pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab demikian juga Abu Bakar itu sering mengumpulkan sekelompok sahabat yang disebut Masyaikhu Badr. Siapa Masyaikhu Badr? Sahabat-sahabat senior yang pernah ikut perang Badar. Ya, mereka adalah orang yang pertama kali merelakan jiwa dan harta mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Dan mereka sudah diberikan amnesti oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya. Jadi enggak ada di antara mereka yang masuk neraka. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ahlu Badar, "I'malu ma syi'tum wa ghafartu lakum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ahlu Badar, "Lakukan apa yang kalian inginkan karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian." Maka para sahabat yang mengikuti perang Badar, mereka diberikan amnesti, sudah pasti masuk surga. Dan semua sahabat masuk surga ya, semua sahabat masuk surga. Ini menunjukkan keutamaan Ahlul Badar daripada yang setelahnya. Kemudian setelah itu ada sahabat yang disebut sebagai Ashab Bai'atul Ridwan, para sahabat yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Tadi yang kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath, walaqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Mereka ini adalah orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah ya di bawah pohon Bai'atul Ridwan. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada kaum mukminin yang telah membaiat dirimu di bawah pohon. Ini para sahabat yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Kemudian setelah itu para sahabat yang masuk ke dalam Islam setelah Fathu Makkah. Ya. Ada yang menjelang Fathu Mekah seperti Abu Sufyan, ada yang setelah Fathu Mekah seperti istri beliau ya Hindun binti Utbah, dan banyak lagi para sahabat yang lain yang kemudian setelah mereka masuk Islam baik keislaman mereka. Jadi dalam bait syair ini beliau ingin menunjukkan bahwa para sahabat memiliki keutamaan yang berjenjang. Lakinnama siddiqu minhum afdalu. Di antara mereka yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan sahabat yang paling utama. Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa sahabat yang masuk Islam pertama-tama itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama dari kaum wanita.
Siapa sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita? Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dari kalangan laki-laki dewasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dari kalangan maula bekas budak, yaitu Zaid bin Harithah, ya, bapaknya Usamah bin Zaid. Kemudian dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau alaihi salatu wasallam, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhtu Abu Bakr khalila." Kalau saja aku boleh mengambil seorang khalil, artinya seorang yang dicintai dengan sepenuh hati, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi beliau alaihi salatu wasallam adalah khalil Rahman, kekasihnya Allah, sehingga beliau tidak mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Tapi kata beliau, kalau boleh aku mengambil seseorang untuk jadi khalilku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Artinya orang yang paling beliau cintai. Ya. Artinya tidak ada lagi kecintaan selain kepada Abu Bakar. Tapi karena enggak boleh, beliau harus apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Demikian juga Sa'ala Umar bin Al-As, Amr bin Al-As, Sa'ala Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi ahabbu ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa laki-laki yang paling kau cintai, paling kau sukai? Atau bukan, siapa manusia yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Beliau mengatakan Aisyah. Maksudnya Aisyah ini pasca wafatnya Khadijah. Ketika Khadijah masih hidup, wanita yang paling beliau cintai adalah Khadijah. Ini pasca wafatnya Khadijah, wanita yang manusia yang paling beliau cintai adalah Aisyah. Qala wa minar rijal, kalau dari laki-laki siapa wahai Rasulullah? Qala abuha, bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian juga disebutkan dalam sebuah athar dari Abdullah bin Umar. Ya. Dalam hadis yang muttafaqun alaih, Ibnu Umar mengatakan, "Kunna nukhayyiru bainan nas fi zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kami mengurutkan orang-orang yang paling terbaik di antara kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wa nukhayyiru Abu Bakar thumma Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma." Maka kami pun memilih orang yang terbaik di antara mereka adalah Abu Bakar, kemudian disusur Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Muhammad Al-Hanifiyah, anaknya Ali, bukan dari Fatimah tapi ya. Muhammad Al-Hanifiyah ibunya seorang wanita dari Banu Hanifah, makanya dia Muhammad Al-Hanifiyah untuk mengindikasikan ibunya dari Banu Hanifah. Dia pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya. "Ayyun nas khairun ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Wahai bapakku, siapakah orang yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakar. Kemudian beliau mengatakan Abu Bakar. "Tsumma man?" Qala Umar. Kemudian siapa wahai bapakku? Kemudian Umar. Kemudian Muhammad bin Al-Hanifiyah khawatir bapaknya akan menyebutkan yang ketiga Utsman. Maka dia ubah pertanyaannya, bukan thumma man, thumma anta. Yang ketiga engkau. Nah, kata Ali radhiyallahu anhu, tidaklah aku melainkan hanya seorang laki-laki biasa. Menunjukkan ketawaduan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Sehingga para ulama sepakat, manusia yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian yang kedua adalah Umar. Hanya saja mereka berselisih antara Utsman dan Ali siapa yang lebih utama. Namun tentunya pendapat yang paling kuat adalah apa yang dipilih oleh para sahabat, di mana mereka memilih Utsman ibnu Affan sebagai pengganti Umar, menunjukkan bahwa Utsman lebih utama daripada Ali radhiyallahu taala anhu. Taib. Sekarang baik syir yang kelima. Wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munazzalu.
Dan aku katakan tentang Al-Quran sesuai dengan apa yang datang dari ayat-ayatnya. Bahwa Al-Quran adalah bacaan yang mulia yang diturunkan oleh Allah. Dan aku katakan tentang Al-Quran sesuai dengan apa yang datang dari ayat-ayatnya. Bahwa Al-Quran adalah bacaan yang mulia yang diturunkan oleh Allah. Dalam bait syair ini beliau rahimahullahu ta'ala ingin menegaskan tentang akidah Ahlussunnah terhadap Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah. Di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan faslun. Wa minal imani billahi wa kutubihi. Al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada wa ilaihi ya'ud. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, termasuk beriman kepada Allah dan kitabnya adalah beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah, adalah ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzalun, yang diturunkan. Ghairu makhluk, bukanlah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Al-Quran bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Minhu bada, Al-Quran itu berasal dari Allah. Wa ilaihi ya'ud, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran secara bahasa itu dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Bima'na tala au bima'na jama'a, yang bermakna bacaan atau kumpulan. Jadi kata qara'a itu maknanya membaca atau mengumpulkan. Sehingga Al-Quran artinya bacaan atau kumpulan. Dan dari dua makna ini bisa kita apa pakai untuk Al-Quran. Al-Quran bacaan, Al-Quran juga kumpulan. Kumpulan ayat-ayat, kumpulan surat-surat, kumpulan permasalahan-permasalahan ada di dalam Al-Quran. Adapun secara syariat, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Al-Quran kalamullah ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu' bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratil Nas. Al-Qur'an adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada rasul dan nabinya yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada rasul dan nabinya yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ini adalah Al-Qur'an, definisi dari Al-Qur'an. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah yang diturunkan oleh Allah dan bukanlah makhluk. Al-Quran berasal dari Allah dan kepada Allah lah dia akan kembali. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat yang ke-6. Qala Allah Ta'ala wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighhu ma'manah dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin itu minta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepadanya sampai dia mendengar kalamullah, mendengar ucapan Allah. Apa yang dimaksud dengan ucapan Allah? Al-Quran. Tahan dia sampai dia mendengarkan firman-firman Allah dalam Al-Quran.
Tsumma ablighul ma'manah, kemudian sampaikan dia pada tempat yang aman. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun, yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara kaum musyrikin yang meminta keamanan kepada beliau, maka berikanlah keamanan ya, sehingga dia bisa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan kalamullah. Munazzalun, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama. Al-Furqan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan nama lain dari Al-Qur'an, yaitu pembeda. Nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi, yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Liyakuna lil 'alamin nadhira, agar ada yang memberikan peringatan kepada semesta alam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang kedua, Tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin. Ya. Turunnya Al-Kitab, tidak ada keraguan di dalamnya dari Rabbul Alamin, dari Rabb yang menguasai alam semesta. Demikian juga dalam surat Al-Qadr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian memikirkannya. Ini semua dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan. Kemudian ghairu makhluk, bahwa Al-Qur'an itu bukanlah makhluk. Ini pembahasan yang cukup kontroversial. Ya. Apakah Al-Qur'an itu kalamullah atau makhluk? Kenapa disebutkan dalam definisi iman kepada Al-Qur'an itu kita katakan iman bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk? Karena ada sebagian atau bahkan sebagian dari aliran-aliran dalam Islam menganggap bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Sebagian mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya. Ya, ketika seseorang mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah tapi makhluk, berarti dia tidak bisa kita jadikan standar kebenaran. Ya. Kalau kita sandarkan itu kepada Allah bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, ucapan Allah pasti benar. Tapi kalau kita katakan makhluk, ada makhluk yang sempurna? Enggak ada. Penuh celah. Berarti Al-Qur'an tidak sempurna. Atau sebagiannya, dia tidak mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Tapi tidak mengatakan juga Al-Qur'an itu sebagai firman Allah. Mereka mengatakan Al-Qur'an hikayatun an kalamillah. Hikayat atau penggambaran dari kalamullah, bukan kalamullah. Nah, dari sini masuklah pemikiran yang menyimpang. Kalau dia penggambaran dari firman Allah, berarti masuk ya campur tangan manusia di sana. Jadi masuk interpretasinya Rasulullah SAW. Sehingga pada hakikatnya yang disampaikan oleh Nabi itu adalah interpretasinya Nabi, bukan firman Allah itu sendiri. Sehingga kesakralan Al-Qur'an menjadi tidak ada. Bukan lagi firman Allah Subhanahu wa taala tapi makhluk. Atau hanya apa? Hikayat dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para ulama sangat menegaskan dalam permasalahan iman kepada Al-Qur'an, mereka menegaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, Maha suci Allah Subhanahu wa taala
Rabb semesta alam. Di sini Allah membedakan antara al-khalqu wal-amru. Ada yang diciptakan oleh Allah, ada yang merupakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Penciptaan Allah itu makhluk, adapun perintah-perintah Allah ini bukanlah makhluk. Suatu hal yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Bukan kami ciptakan wahyu, tapi kami wahyukan kepadamu dari perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, yakni apa itu Al-Quran, apa itu iman. Akan tetapi kami jadikan engkau, jadi kami jadikan bagi engkau cahaya yang menunjuki engkau, menunjuki bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala yang kami inginkan dari kalangan hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Demikian juga Allah berfirman, "Dzalika amrullah anzalahu ilaikum." Dalam surat At-Talaq ayat yang kelima, setelah Allah Subhanahu wa taala paparkan hukum-hukum dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah mengatakan dzalika amrullah anzalahu ilaikum. Demikianlah perintah dari Allah yang Allah turunkan kepada kalian. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan makhluk yang diciptakan. Ini yang menjadi keimanan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang menyebabkan Al-Imam Ahmad, Imam Ahlu Sunnah, sampai di penjara. Ya, Imam Ahmad sampai di penjara dan disiksa karena tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Beliau tetap dengan akidahnya menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup pembahasan tentang Al-Quran ini dengan penyebutan beberapa golongan-golongan yang menyimpang dalam permasalahan Al-Quran. Di sana ada beberapa golongan yang memiliki akidah yang menyimpang dalam permasalahan Al-Quran. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah Al-Quraniyun. Al-Quraniyun. Siapa Al-Quraniyun? Yaitu sekelompok orang yang hanya mau berpegang kepada Al-Quran, tidak mau berpegang kepada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencukupkan diri mereka dengan Al-Quran saja, nggak mau terima hadis. Ya, dengan berbagai macam redaksi, ada yang mengatakan hadis itu 1400 tahun yang lalu, ya sesuai dengan masanya, sedangkan Al-Quran kekal abadi. Ya, sudah, kita ambil Al-Quran. Nggak mau ngambil hadis. Maka ini suatu kebatilan, ya. Orang yang hanya ingin mengambil Al-Qur'an saja kemudian meninggalkan hadis, sungguh dia telah meninggalkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sendiri mengatakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ini ayat dalam Al-Qur'an. Kalau Anda memang mengatakan kami mau mengambil Al-Quran, ambil ayat ini, jangan tinggalkan. Ayat ini memerintahkan untuk patuh kepada Nabi. Sehingga kita harus mengambil sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau. Yang lucunya lagi, ya ikhwan, mereka kenapa mereka mengambil Al-Quran saja, tidak mau mengambil hadis? Ya, mereka punya dalil. Dalilnya hadis Aisyah, kana khuluqul Quran. Dahulu akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Ada satu yang ganjil nggak ini? Ganjil, ganjil dari hadis. Ya. Kami nggak mau ngambil hadis. Apa dalil kalian? Dalilnya hadis. Ya, ini satu keanehan bagi mereka. Ini golongan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian golongan yang kedua adalah al-qaramithah. Al-qaramithah pakai qaf. Qaramithah pakai qaf. Qaramithah. Al-Qaramithah ini adalah satu sekte dari aliran Syiah. Yang dahulu pernah mencuri Hajar Aswad. Aliran Qaramithah ini sadis ini.
ya, pernah mencuri Hajar Aswad. Mereka memandang Al-Quran itu punya dua tafsir. Tafsir zahir dengan tafsir batin. Jadi Al-Quran itu punya dua tafsir, tafsir zahir dengan tafsir batin. Nah, tafsir batinnya ini yang seenak udelnya mereka. Contohnya apa? Yang disebut oleh para ulama, wa aqimus sholatu wa atuz zakah. Dan tegakkanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Mereka menafsirkan dengan batin-batin mereka, aqimus sholah itu adalah ma'rifatur rasul. Wa atuz zakah artinya ma'rifatu ali. Ini kan sama sekali ngawur tafsirannya. Jadi ketika Allah memerintahkan sholat dan menunaikan zakat, itu bukan sholat dan zakat kata mereka. Mengenal Rasul itu sudah sama dengan sholat, mengenal Ali itu sudah sama dengan zakat. Ini aliran Al-Qaramithah. Kemudian di antara aliran yang menyimpang dalam masalah Al-Quran adalah Ar-Rafidah. Ar-Rafidah. Orang-orang Syiah Rafidah, apa penyimpangan mereka? Mereka menganggap bahwa Al-Quran telah dikurangi. Ada dua sebenarnya kesesatan mereka. Yang pertama, mereka menganggap bahwa Al-Quran itu salah diturunkan. Harusnya tidak diturunkan kepada Muhammad, tapi kepada Ali. Makanya mereka mengatakan khanal amin, khanal amin. Al-amin yaitu Jibril telah berkhianat. Jibril telah berkhianat. Karena harusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali, tapi disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian di antara penyimpangan mereka dalam Al-Quran, mereka menganggap bahwa Al-Quran itu kurang. Makanya mereka meyakini ada yang namanya Mushaf Fatimah, yang jumlahnya 19 kali lebih besar daripada mushaf kita. Ini yang menjadi keyakinan mereka. Walaupun di Iran sendiri, mereka sama Al-Quran yang dipakai dengan Al-Quran kita. Ada sebagian dosen berangkat ke Iran, melihat Al-Quran yang dipakai sama. Iya betul. Tapi mereka yakini bahwa ini masih kurang. Ada mushaf Fatimah yang lebih lengkap, yang besarnya itu 19 kali lebih besar daripada Al-Quran. Jadi bukan artinya yang kita lihat sekarang di Iran bahwa Al-Qur'annya sama kemudian menafikan ini. Mereka meyakini ini kurang, masih ada Al-Qur'an yang lebih lengkap daripada ini. Sementara kita meyakini inilah Al-Qur'an yang paling lengkap, ya, yang sudah lengkap, dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara firqah yang menyimpang dalam masalah Al-Qur'an, ada sebuah sekte yang bernama Al-Ajaridah. Al-Ajaridah ini merupakan salah satu aliran dari Al-Khawarij. Apa penyimpangan mereka? Mereka menolak adanya surat Yusuf. Surat nomor berapa? 12. Surat Yusuf itu pingin mereka hapuskan dari Al-Quran. Alasannya apa? Karena di dalamnya terdapat kisah cinta. Gak mungkin kitab suci ya isinya kisah cinta, sehingga mereka ingin menghapus. Ya tergantung persepsi dia lah. Kalau makanya pernah ada orang yang mengatakan Al-Quran kitab suci paling porno. Pernah nggak dengar ucapan itu? Al-Quran kitab suci paling porno. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan seorang ibu menyusui. Ini bicara susu. Kan kalau otaknya kotor ya dia akan mempersepsikan itu sebagai pornografi. Sama ketika Al-Ajaridah ini menganggap bahwa surat Yusuf itu kisah cinta. Padahal banyak sekali hikmahnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena persepsi dia seperti itu, menganggap bahwa surat Yusuf ini harus dihapus. Dan yang kelima, aliran yang menyimpang dalam permasalahan Al-Quran adalah Al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Dan tadi konsekuensinya kita sudah sebutkan, bukan permasalahan sepele. Kalau dia meyakini Al-Quran makhluk, makhluk tidak lepas dari kesalahan, kekurangan, ya. Sehingga apa? Bisa diinterpretasikan seenaknya mereka atau direvisi oleh mereka. Baik, kita sudah bacakan mukaddimah sampai bait syair kelima. Kita break dulu sampai jam 10:30. Kemudian kita harapkan sebelum 10:30 rekan-rekan sudah kembali sini untuk mengikuti sesi selanjutnya. Kita break dulu terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pukul 10:30. Silahkan kalau mau ke belakang atau ada hajat, silahkan.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. 11:30 ya.